Dalam misi mencari nightclub terbaik di Asia, kali ini aku nemuin juaranya karena di sini punya artis terbaik, lighting yang spektakuler, dan experience paling memorable. Kira-kira bakal seseru apa dan habis berapa juta ya party di sini? Penasaran kayak gimana? Let's go! Jadi ceritanya karena brand yang terkenal sama istilah sayap suci itu udah nggak ada, sekarang aku jadi bingung kalau mau party harus kemana. Sampai akhirnya Indonesia diguncang sama nightclub yang baru buka di SCBD dan katanya ini terbaik di Asia. Langsung aja aku coba dan buktiin. Pas baru masuk aja, aku langsung dibuat takjub sama kemegahan tempat ini yang benar-benar luas dan super elegan. Tiap tablenya itu eksklusif dan heboh. Tapi kok ada icon HWG gini? Apa jangan-jangan kalau di club ini. Pas banget hari ini aku datang ada Semi Simorangkir. Bayangin aja saya happy apa coba kalau bisa nonton artis idola sedekat ini. Wah, ini sih pasti seru abis. Apalagi ditemenin botol satu ini ya selalu dipesen tiap kali party. Menu makanannya juga enak-enak dan aku suka banget sama chicken wings-nya. Rasanya tuh ngingetin sama tempat party yang dulu. Malamnya lanjut DJ dan lagi-lagi dibuat kagum sama permainan lighting-nya yang segila ini. Kalau dibilang ini nightclub terbaik di Asia, aku setuju enggak pakai ragu. Bener-bener enggak kebayang emangnya ada yang bisa lebih baik dari ini. BTW yang tahu bilku habis berapa, aku kasih 100.000 tempatnya di H Club SCBD, langsung aja dicobain.